Okay, sekarang kita berada di kedai Emas Rosita. Hai bunda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Bila Pak Azad nak melayani pula? Saya tak melayani lagi. Macam tu. Ya, saya hanya tengok ni. Bagus. Ya. Mana boleh orang nak dengar Pak Azad nyanyi? Okey, nampaknya adik ipak saya ni dia buat gila dengan saya. Duet, dia suruh duet. Ya, nampaknya isteri dia kompromi. Okey, itu dah Sazwan. Okey, Sazwan duduk okay, dulu. Terima kasih. Ya. Okey, kepada yang baru sampai, selamat datang ke rumah terbuka Emas Rosita. Ya, yang sedang makan tu, alhamdulillah, silakan makan. Yang tak makan lagi, silalah makan. Yang dah makan, tambahlah lagi, makanlah sampai anda tak boleh makan. Ya, alhamdulillah, kita dah betul Kubla Khalifah pun ada sini. Tadi dia sampai pun saya tanya straight, hang nak pergi mana? Tapi dia jam, dia tengok saya, dia pun kata, hang pun orang Penang, hang nak pergi mana? Jadi kami lawan tanya, hang nak pergi mana? Dia tanya saya, hang nak pergi mana? Pergi kedai Mas Rosita lah, pergi mana lagi? Aduh Pak Ajar, lain Pak baru Ajar. Saya tahu, Khalifah dah telah bagi satu jawapan. Selalunya bila dia penyanyi, tak ada jawapan. Hang pergi mana? Dia duduk bertanya saja. Tapi alhamdulillah sekarang kita dah dapat jawapannya. Hang nak pi mana kedai Mas Rosita, kedai Mas Rosita. Apa mumble fumble pula? Mana ada orang nyanyi macam tu Pak Cik? Biasalah, saya bukan penyanyi. Okay, so kepada yang baru datang, selamat datang ke Open House Raya Kedai Emas Rosita. Okey, hari ini kita ada macam-macam aktiviti. Yes. Okey, bukan saja kedai Mas Rosita menawarkan harga yang luar biasa yang tak masuk akal. Cira, bukan setakat apa tu open house saja tau Rosita buat hari ini. Ya, jadi bukan apa? Setakat nak bagi makan saja kepada semua customer-customer dia.
Jadi hari ini juga adalah hari di bawah hari sales. Okey, hari sales. Ah. Berapa? Eh, jaranglah suami cakap isteri tu relak. Sayang suami, peluh-peluh. Ah, testis pula tu. Jarang. Okey. Kalau nak tahu Pak Azhar, Pak Azhar tahu tak hari ini harga emas berapa, harga pasaran? Okey, harga emas pasaran pada hari ini adalah RM202 satu gram. Betul. Jadi dia nak peluh ni ada pasal lah ni cerita dia. Nak emas. Okey, tapi di kedai emas Rosita di Medan Gopeng Perak ini, Rosita menawarkan 1 gram RM179 sahaja. Banyak beza dia tu. Bukan RM10, RM20, RM50 dia. Banyak beza dia. RM179 dengan RM202. Dan dia hanya menawarkan untuk hari ini sahaja, special open house raya kedai emas Rosita. Okay? So kalau anda tidak grab this opportunity atau peluang ini, sangatlah rugi, kerana lepas habis open house raya ni, petang ni, makanya tak ada adalah harga RM179. Okey, bukan setakat open house ni saja Cik Ira. Jadi apa lagi Pak Zat? Okey, dengan pembelian emas RM999, okey, bukan ribu ringgit, RM999, anda berpeluang untuk dapat betul cabutan Okey, ketibaan. Ya, kita yang kita punya otai. Ya, selamat datang kepada Datuk Jabar Abdillah. Masya Allah, awal agenda. Yes. Ya Allah, saya terkejut, saya minat. Saya besar dengan lagu Datuk. Saya kecil dengan lagu Datuk. Saya berkenalan dulu dengan perempuan-perempuan masuk orang Penang kita. Orang Penang semua dulu pakai CD, pakai tape macam mereka. Gadis Melayu. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Oh, you mesti macam satu masa tu you teringin nak jadi macam Dato' Jamal . Pada satu ketika dulu, pada waktu saya. You ada berangan tak? Berangan macam semua orang nak jadi Dato' Jamal. Oh, satu ketika. Yes. Dulu saya Azhar Jasmin pun nak jadi Dato' Jamal. Yeah. Saya ada kawan nama Morgan. Morgan pun mau jadi Dato' Jamal Abdillah. Tu saya ada kawan nama Tan Chong. Tan Chong pun mau jadi Dato' Jamal. Itulah dia ya. Dia satu ketika. Besarnya aura. Untuk Jamal Abdillah. Okey. Alhamdulillah Datuk Jabar Abdillah pun dapat bersama-sama dengan kita di rumah terbuka kedai emas Rosita. Terima kasih juga kepada Syazwan dan Syahimi. Dan juga Abang Harry Khalifa. Kita punya hati-hati. Terima kasih kepada Azhar Jazri Ira juga yang datang. Promot diri sendiri lah. Zaman sekarang Ira, kita kena angkat bakul diri. Angkat sendiri, betul. Tak ada siapa nak angkat tu kita. Nak peluang dulu. Nak peluang. Payment hari ni kita share tau, nak peluang sikit. Cepat, jadi tak ambil lagi. Kalau ada beli emas minimum dengan harga RM999, ada berpeluang untuk cabutan bertuah dengan hadiah berpeluang ke umrah. Ya, package umrah. Hadiah pertama, kedai emas Rosita menawarkan package umrah. Yang kedua, anda bakal memenangi, apa dia Pak Zat? Barang kemas. Yang ketiga, anda bakal memenangi barang kemas. Bukanlah, wang tunai. Dah buat main wang tunai. Dah keluarkan wang tunai. Dah dapat pi umrah free. Dapat pula barang kemas. Dapat lagi wang tunai. Masya Allah. Baguslah Rosita. Untungnya siapa main hari ini. Saya pun beruntung. Sebab saya pun tak terkecuali tau Pak Azhar. Ni. Saya sebenarnya tadi masa datang, I ingat you punya bangle ni yang apa tu, apa ni yang paling besar. Jadi? Saya ingat you yang paling mahal lah kat kedai emas Rosita. Jadi? Tapi tak mungkin. Siapa? Dah, tengok bangle macam mana ambil gondu tu. Iaitu 1 gram, abang beli RM280 1 gram. Abang, besar bang. Yes. Tapi ada lah kedai emas Rosita dia. Ada. Nama dia Coco Chanel. Ada. Apa Chanel? Ada, Coco. Ada macam tu. Oh, saya Coco Chanel saya tahu. Tetapi saya Coco Beware saya tahu. Kita zaman-zaman WWF. Kepada yang baru datang, selamat datang ke Open House Raya Kedai Emas Rosita.
Okey, lagi apa Pak Azad? Kita tawarkan apa? Selain daripada pakej umrah, kita ada barang kemas. Anda layak menang barang kemas. Anda layak memenangi wang tunai. Anda layak memenangi hadiah misteri juga untuk cabutan bertuah. Dan anda tak layak kalau anda tak datang. Ya, yeah, betul. Yang datang sebenarnya anda layak. Okey. Betul. Nampaknya hari ini saya akan ditikis teruk oleh isteri saya. Betul. Sebab dia dah pegang dah owner dia, Rosita. Dia dah tanya daripada rumah tadi, Ita, hari ni berapa, satu gram berapa? Rosita telah cakap harganya. Terus tanpa cakap banyak, dia dah pakai dah satu suit kuning ni. Tapi betul, saya tak terkecuali. Saya macam anda juga. Yes. Apa lagi nak raya, nak pergi opah raya. Saya akan check setiap kedai mas kat Kuala Lumpur contoh. Saya akan pergi, yang, check yang. Kedai tu berapa yang? Pokok berapa yang? Ini berapa? Tapi tidak boleh dekat pun, rapat pun dengan harga yang Rosita bagi pada hari ini, iaitu RM179 satu gram. Begitu banyak perbezaan dia tau. Bukan saja dapat murah, tapi macam saya kata tadi, anda layak memenangi macam-macam hadiah dan cabutan berkuah. Semua ini hanya akan berlaku pada hari ini saja. Ya, bukan itu saja, anda berpeluang bertuah, bersuah muka, bertentang mata dengan awal legenda. Okey, Datuk Jamal Abdillah. Kita ada juga Abang Harry Khalifah. Jadi mana nak dapat? Hari ini adalah dalam sejarah. Gitu. Betul tak Pak Azad? Betul-betul. Jadi kalau anda tahu, saya pun heran jugalah Datuk Jamal bila datang nak beli emas kan. InsyaAllah, mana tahu hari ini Datuk Jamal akan beli emas yang banyak di kedai kat Rosita. Ya, insyaAllah. Jadi hari ini, okey, pada yang baru datang, saya mengucapkan selamat datang ke rumah terbuka emas Rosita. Dan saya harap anda dapat bergembira bersama-sama dengan kedai emas Rosita pada hari ini. Emas Rosita juga menawarkan macam-macam orang kata package-package yang best ni. Ya, macam promosi ni perbuat, okey? Okey, sementara itu kita ada dijemput makan dulu. Jom kita tengok di belakang apa yang berlaku Pak Zat. Kita bersuah muka dengan kita punya para tetamu. Dah makan. Ya, saya ingatkan nak pihak buah. Okey, jumpa makan, jumpa menjamu selera semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat datang, selamat hari raya. Selamat raya, maaf Zahir dan Batin. So, macam mana ada punya goni dah? Ira punya ni. Dah ada goni dah. Oh, yang baru tu. Ya, jumpa datang, selamat datang, main-main cepat. Kita ada macam-macam tawaran hebat pada hari ini. Ya. Saya nak tahan satu mamu ni saya tengok dia sorak daripada berani. Dia sorang lah boleh bawa harimau atas kepala. Jangan main-main. Orang Pinang pun tak berani macam ni. Orang Kedah pun tak berani macam ni. Siapa? Orang Perak tengok mamu bawa harimau atas kepala. Oh, saya tahu lah. Harimau ni Cina ke? Lah? Baik. Harimau baik. Harimau baik ya? Nampak macam comel. Dia pun beli mic kau tak? Betul? Satu gram berapa ni? Comel lah. Ya. Satu gram berapa? You dah kenapa lagi? Harimau emas lah. Okey. Cuba tanya, abang nak beli emas ke untuk isteri hari ni? Boleh dah. Dah beli dah. Oh, dah beli dah. Hari-hari mahu. Itu perjanjian dari isteri dia. Nak kahwin dengan saya hari-hari mah. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Sorry. Ya. Okey, yang baru sampai, kalau anda tak tahu lagi, hari ni kalau anda tengok harga pasaran satu gram emas adalah RM202. Tapi di kedai emas Rosita menawarkan satu gram RM179.